sama lo bilang. Pejak semangat saya supaya sehat, belum pucat masuk belum. Saya bakal mula apa nih belum? Anu iseng-iseng mula tabi yo ceng. Dibi somai noni mula bibi tabi yo di pekan. Iseng kalpa mula gitu. Tapi ngomong-ngomong, mobil mewah gitu tante. Subo kal pulang kampungan polone. Jok suut dem subo ngomongan mobil itu. Wake subo putus hubungan dengan nyamuk. Bakal tuot wake jutur cai ne. Wake ngudiang hidup wake lengah kewah. Retak berantakan tur deg-deg ria ulian mobil mewah. Man, sok macai noni datang kan? Aduh, astung karo ceng. Pulas terjadi semuanya. Weng tuih, wih. Satu ranjang. Ya, eh. Jani makan jani semuanya. Pulas mah keplak. Itu semua jani buin masalahnya, ceng. Maksud cai ini? Matodong bat pesan ulian terus nage pulas mengkulas duen, ceng. Sake walo buin lacur masih tepuk unduk ke jani. Ya, eh. Lacur engkin maksud cita dan buin tuh. Bidan mato nelik nengeng caromatan pinang senyak mekeplak ulian mikirin mobil itu. Man, jani? Kesempatan tidur waki sing man, jani. Mi, cai ngelap bisnis mudiang ati sing man. Kesempatan pulas belum. Ah, cai caro anak sing nawang den, ceng. Pidan soma pulas mengkap melingap mekakab. Man? Jani jak sebuah nyaci ngelayak metengkayak tur terus nage mabaja. Ancruk ci petan cai belum nage mabaja. Agat cai nuturun waki ngurin nguliang mobil itu. Yang singketo meme bisa soma waki terus ngeneh. Nganti medideh ulian memedeh. Dijelek sial nasibe me bisa buin keluar talak tiga ngecing. Men jani engken. Aduh. Orang sebab gue nakat nyak nyangkat cara ngkat nekat jet lengket. Ini bungut cahaya belum. Man biaya nyerpes 5 juta atren kan. Suborin yang ikhlas neken soman unik. Pipis tadi kone nuban ngenohang. Yang keluargane kone dulu hancur lebur bakal kudiang. Kau tuhan keluargane itu. Nu kone di atas segala galane ceng. Pih. Cak betul-betul bijaksana aja. So macam itu ini tuan belum. Agak masih waking lah. So mengerti gitu aja ngoh. Ya dia setun caro pejicau hujan agak lamisan bungut nanti. So macam itu mula bijaksana itu tuan belum. Sekarang lo polon cai deh subau. Pepasan kusut kisut mau bejakan. Makanya saya kan subau cai ngorin cai belum. Ngalih kebahagiaan tuh anak sih perlu biaya tinggi. Dari besok itu. Nyatanya, orang yang mencintai perak tidak akan terpuas dengan perak. Orang yang mencintai kekayaan tidak akan dipuaskan dengan penghasilan. Jadi gitu? Walaupun penghasilan sudah gede, nuduhin masih ya keuangan. Kecenderungan sifat-sifat manusia memang seperti itu, belum. Makanya kalau cai ingin bahagia, maka berpuaslah. Orang tamak, belum, jelas tak akan pernah merasa bahagia karena dia tak punya rasa puas. Sehingga dia sulit untuk bersyukur karena terus merasa kurang. Oh. Membantu orang itu bagus, belum. Sake walo ingetan, tidak selamanya pemberian itu baik dan benar. Caro cai, bisa hancur luluh berantakan dan berkeping-keping jadi debu. Ulian menerima pemberian orang. Man pemberian yang utama engken, ceng. Sastra suci caro samus saya untuk nuturan belum. Ya diapin aku etui, mangke uli kang tui. Yan antuk ning anyaya nispale ike. Kalianganil, tan si kue, tan si kedit. Amuaro kue kedit ning dano pale. Kunang para martanil, nyaya-nyaya ning dano juga. Aduh, malah malik uyang-uyangan polon wakin ngenahan. Apa maksudnya itu, ceng? Bukan karena besar atau kecilnya sebuah pemberian itu menjadi utama dan mulia, belum? Man? Memberi atau berdana atau medano punya ane utama, ton belum? Memberi pada orang yang tepat di saat yang tepat. Cara satuan anak lingsir-lingsir. Engken. Yang ada anak kiap, tu patut galeng ya bang. Yang ada anak seduk, patut nasi ya bang. Yang anak bedak, ya yeah, patut ni ya bang. Itu maramadan pemberian yang tepat guna. Apang dusing, lencai supaya gelam panas tur misi ngejar. Jek ada, gue nak olas ngemang cai minuman es dingin. Malah bisa tamah setiap polon ciblong. Ya, asana tuh. Di samping itu belum, sesuatu yang kita danakan itu harus juga didapat dengan jalan yang baik dan benar pula. Pada saat itulah pemberian itu akan dapat memuliakan hidup bagi yang memberi dan demikian juga bagi yang menerima. Pipis ulian korupsi atau ulian ngemaling atas danauan cai, bah itu justru akan menimbulkan kekacauan belum. Oke. Okay.
itu patut itu cing. Makanya belum, memberi itu haruslah juga dengan ikhlas, tidak punya motif macam-macam. Maksudnya ini? Apa ngenah paling dermawan lah, apa ngenah hirago paling iba lah. Ulian dot ngalih pengakuan dikatakan kaya lah, atau ulian dot ngalih pengikut lah, atau pendukung lah. Hilangkan keinginan-keinginan itu, don belum. Yang sebuah misi motif-motif gitu, untuk tusing madani yatnya sujati. Peh, benar hidup wakini malah hancur lebur ulian menerima bantuan orang. Berarti saat ini mobil itu sing cocok untuk wakil. Nah, ya rasa yang sayang itulah jawaban yang pas. Aduh belum, ini super tengah iji. Saya bakal mulai, apang sih mekelu anti yang ngejuma. Mencai kijo sanceng. Anu, ngapang Pak Made siap. Ane umah di samping kantor desa netel. Kan rainan suci tumpak waliga sebuah pak. Ngidang duen cai berbisnis ceng. Kang Wang belum, bisnis kecil-kecilan. Man lebih bede syukuri. Yang penting ngidang jalan dan nikmati. Wah, wakil kal mulai masih jalanan bisnis ini. Ini unik me warungnya sebuah mau buka ngelayak nung kaya cuma. Pihan, cum cai naja ni. Man, mana belum? Cang tekau man, mana belum? Man. Yeh, disanggut deh. Beli engken nih. Dadi beli beras secara gerang meterik ke kene. Beli gelam kenapa nih? Aduh lah. Lah. Main-main-main negak malu beli di bataran balai nih. Lah. Kenapa apa beli untuk ada penara? Beli gak apa-apa jati loh. Ya belum dia. Cuma icang enak megarapan ke cari beli. Udiang bang ilo ya ke cari. Kan jadi yang subah suge. Man mobil mewah di jauh gak enak ilo gak rasa loh. Suwon beli nyamat-nyamat mobil untuk. Subah kal tundung orang muda polone. Mata icangnya seletan terus limputan oleh mobil untuk. Mobil nggak bawa pekewah tuh. Aduh, dona kalau negak negak gitu, jantung belinya bisa copot loh. Oh, ne beli eblong subuh teke. Ya, sangut ne. Cegeng kene ngut. Uli pindah cegi dalam sangat. Uli an nyoman nih canggar anak ke kene. Maksud cai ne? Nyoman menjanji bukan 5 hari bakal ngemangi cang mantra wajahnya bentuk. Tur ngurian cang mebrato mekentau hanya makan 1 kepal nasi per hari. Di subuh 5 hari nih icang paling ngalih nyoman si dupo-dupo icang. Di tak sinonnya nganti doh ulian nganti yang mantra wajahnya nyoman emang. Udian ganti cai beraka kening. Tuh subuh ulian cang dot pesan makita suge. Icang sing mani melanggar beraton entoman. Ulian nyoman sing tepuk-tepuk icang terpaksa. Icang lanjutin beraton mekentau toman. Subuh ada selikur lemong icang beraton mekentau man. Men jani mantra neken man. Nenen malu beli mantra apa nih? Adik cang saya ngerti. Uli pidan beli ada bisnis mantra aja beli sangut. Dah beli buen mekebang-kebangan aja icang. Bisa ngai basangi cange panas meluap doen? Kene tuh lo. Doi rosi doi mosi. Beli man ketemu ajak bapak ane nekun yang spiritual doi spiritual. Ditu beli nyerita yang unuk pekewah hirago di keluarga. Nyat beli neng ide solusi lah. Tuh subuh beli bang mantra sakti. Mantra sakti? Beli bakal dot bisa ngeliat. Abang bisa mekebar melajahan mantra sakti segala. Maia dengan mantra pondo. Nana ngoyong malu lo. Beli bakal nyemak catat mantra malu. Jak megenap jemak gak ini. Awak subuh hidup kewah ke kene. Nenek lo mantra ini beli banget. Bundan beli ucapan 3 kali setiap hari. Kan 3 kali 3 man. Nelo. Oh, kade nak mantra kesaktian. Weh beli, ne madan mantra trisanya. Iraga umat Hindu mula wajib ucapan mantra nene tatkala iraga sembahyang. Tatkala mebakti, de biasanya bibehe ngacoh nunas kene keto reng ida sangyang widi.
ne mula mantra ma utama, Icang sebilang mebakti masih nguncarang mantra nenek. Mantra apa dah lo? Mantra Trisandi hao. Ao, Bli. Weh, mana belum? Kada Icang saja mantra ada ngidangnya apa nyak suge. Weh, mana yang mantra Trisandi hao? Icang anak subuh hafal, man. Ini, Icang ulo-ulo, man. Nganti Icang beragak ke gelam memeragak kene. Weh, Bli. Suge hantu sing dadi mantrain, dadi sing doain, Icang nuturin Bli. Ipekak dalang taen nuturin Icang ke kene. Ia nunduk ento kene teluh. Pekak nu ingat taen man mebalik tipine cerita tentang Mahadewa. Menengken tuh kak. Ada seorang pertapa sakti yang rasa ibanya berlebihan dan tak pandang bulu mengatasi kebutuhan orang. Apapun dimintanya pasti diberi karena belas kasihannya. Melihat hal itu loh, maka Dewa Siwa pun memanggil pertapa itu. Mencoba menasihati sang pertapa. Nah, ini tak baik. Cara kamu memberikan hadiah dan anugerah kepada orang, itu takkan membawa kesejahteraan padamu atau kepada orang yang kamu beri. Itu hanya membawa lebih banyak masalah kepadamu atau kepada yang kamu beri. Jadi berhentilah memberi semua hadiah-hadiah itu. Bila ada orang yang datang meminta, itu tak masalah. Tapi kamu tak mesti harus memberinya. Menengken lantas, Kak. Melihat hal itu loh, Dewi Parwati Sri Siwa bertanya kepada Dewa Siwa. Oh, yang mulia, kenapa seperti itu? Di jagat raya ini hanya sedikit sekali orang yang sudi memberi apapun. Tapi mengapa ada pertapa yang belas kasihan mau memberi, malah yang mulia mencoba untuk menahan mereka? Apa motifnya? Yang mulia mesti menjelaskan padaku, ini tak adil. Karena ada sedikit sekali yang mau memberi. Namun itu pun yang mulia harus kurangi. Dewa Siwa pun lalu menjawab, istriku, ini bukan tentang melarang orang memberi sesuatu. Atau ini bukan melarang dunia menerima sesuatu. Lebih baik membantu orang untuk bertumbuh, sehingga mereka tentunya akan dapat menerima lebih banyak keberlimpahan hidup. Orang tidak akan bertumbuh bila kamu terus beri setiap permintaannya. Kamu hanya akan membebani hidupnya. Kamu hanya akan menghancurkan hidupnya. Bila kamu khawatirkan kehidupannya, maka biarkanlah ia mengalami keadaannya itu. Biarkanlah hidupnya berproses, dan justru proses yang telaten berguna untuk mengembangkan dirinya. Dia akan menerima keberkahan dimensi kehidupan yang lebih mulia, di mana proses terjadi padanya karena memang ia patut mengalaminya. Bila kamu memberi 1 ton emas kepada semut, itu tak akan membuat semut itu kaya. Namun justru akan menghancurkan semut itu sendiri dan menghancurkan hidupnya. Maka janganlah memberi begitu saja pada setiap yang memintanya. Aku tidak mengabulkan semua permohonannya karena justru aku sayang padanya. Kalau dia sudah patut menerima, maka tanpa dia minta pun aku akan anugerahkan. Oke, toh kak. Berarti yang iraga sembahyang dan nunas apa-apa gitu kak? Nunas dong dadi loh. Sakit walau aneh tunas apa? Menapa kak? Nunas ampuro iraga sayiring ida sang yang widi. Wira iraga hidup sina subo pasti liu iraga mekari dosa. Salah melaksana, salah memunyi, salah mekena. Itu sangat iraga nunas ampuro lingling ida sang yang widi. Senjeng nunas apang suge, apang segar, apang duang, apang kini, apang kita. Jek peradat meminta sakiwalo malas mekar mau. Ingetang pesan pekake lo, iya nirago subo pantas man. Jangan diminta, anugerah itu pasti didapat. Makanya iya nirago sembahyang, apa yang rago patut sampaikan? Menapa kak? Memuji-muji kemahabesaran Tuhan, bersyukur atas segala anugerahnya. Iraga nak subo banget kesempatan lahir dalam wujud yang paling sempurna dan mulia loh sebagai manusia. Yang terakhir, mohon ampun dari segala dosa-dosa yang kita perbuat. Mantra Trisanion itu loh, nak subo mencangkup mekejang tuh. Makanya rajinlah ilo melantunkan itu dalam setiap ilo sembahyang. Dalam sembahyang, janganlah iraga menuntut, apa iraga kalman. Justru sampai sembahyang, justru ilo akan merasa kehilangan.
Loh, Dadi kehilangan, Kak? Ya, yang Ilo betul-betul kusut dalam bersembahyang, Ilo akan kehilangan. Kehilangan rasa cemas lah, kehilangan rasa khawatir lah, hilang rasa marah, depresi, sakit hati, kecewa, rakus, atau kebencian. Dan rasa sombong Ilo bakal jelas sirna dalam diri. Oke, toh, Kak. Gitu. Pekak medakon kini Ilo, dalam hidup Ilo, Ilo tayang gelam. Tayang lah, Kak. Adanya doen manusia hidup, pasti tayang sakit. Men dalam Ilo berdoa, pernahkah Ilo berdoa mohon sakit? Loh, ngudiang berdoa memohon sakit, Kak. Pedakon pekak Ilo tayang berdoa gitu. Sing, ngudiang mohon sakit. Walaupun Ilo sing tayang mohon sakit, mengapa Ilo man sakit? Ao, Kak. Ajene sing tayang nunas gelem, dadi bange gelem. Apa ngeranang tuh, Kak? Karena pada saat itu loh, Ilo pantas untuk gelem. Mungkin karena Ilo makan sing teratur, atau kurang tidur, atau kurang berolahraga, atau sebab-sebab yang lain. Makanya pesan peka ketekin Ilo, ia nirago berharap sesuatu buatlah diri kita agar layak untuk mendapatkan itu. Kalau sudah layak, tanpa dimohon pun anugerah akan datang sendiri loh. Ingatlah selalu karma dan pahala. Yang ini ngerago subuh mekarmo, tanpa dimohon pun pahala pasti menyertainya. Jangankan kita yang meyakini dan selalu sujud bakti dengan Tuhan. Sementara orang ateis pun yang tidak percaya Tuhan diberi anugerah. Kalau mereka sudah pantas mendapatkan. Ao, Kak, anaknya ane ateis, ado masih ane sugih, ane dua, ane sehat. Ajene sentain memohon ken Tuhan. Terima kasih semeton karena sudah bersedia menonton tayangan video ini sampai habis. Tidak semua pemberian atau menerima sesuatu bisa berguna untuk memuliakan hidup. Malah itu bisa menyengsarakan, bahkan menghancurkan hidup kita. Pemberian yang bermanfaat adalah pemberian yang memang layak untuk diberikan. Maka berhati-hatilah di dalam memberi atau menerima sesuatu dari orang lain. Kita diberikan kesempatan lahir sebagai manusia ke dunia ini adalah suatu anugerah yang luar biasa dari kasih Tuhan. Untuk itu, marilah terus merasa puas agar hidup selalu merasa damai dan selalu merasa cukup. Marilah kita rajin bertisania sambil menikmati indahnya anugerah Tuhan, karena kita sudah diberkahi kehidupan yang sangat mulia dalam wujud terindah sebagai manusia. Saya yakin banyak pertanyaan-pertanyaan semeton yang tak bisa saya jawab dalam serial ini. Untuk itu, mohon dimaafkan karena itu bagian dari kekurangan saya. Kalau semeton ada waktu, yuk mari kita sharing untuk berbagi pandangan atau pendapat dengan cara tulis komentar di kolom komentar dari kisah pertunjukan tadi. Yakinlah bahwa setiap komentar pasti saya baca. Dan silakan tunggu seri-seri video berikutnya dari kami hanya di channel Cengblong Official. Rahayu.